hari ini saya mau medical terakhir. Jajan medical akhir juga? Iya. Kapan pulangnya? Bulan Desember. Cekam masuk YouTube belum? Gak apa-apa. Saya medical terakhir yang ke-30 bulan ya. Berarti sisa 6 bulan lagi saya kerja di Taiwan. Kremel banget, ngomong terus kata. Iya, masuk YouTube. Dan sampailah saya di rumah sakit yang ditunjuk untuk medikal, yaitu tempatnya di Rumah Sakit Sancong Taipei. Kemudian saya menuju ke lokasi untuk medical check-up. Di sini saya harus ngantri untuk mengambil formulir atau biodata diri kita. Setelah mendapat lembaran kertas biodata, saya mengantri untuk tanda tangan hadir. Setelah itu, medical check-up pun mulai berproses. Yaitu yang pertama kali dicek mata, kemudian cek tinggi badan, berat badan, suhu badan, dan tensi darah. Dan di sana pun kita ditanya sedang hamil atau tidaknya, karena kalau sedang hamil kita tidak boleh di ronsen. Setelah itu saya menuju ke ruangan cek feses atau cek BAB ya. Mau nggak mau kita harus BAB. Dan kalau BAB-nya tidak bisa keluar secara normal, kita nanti dikasih obat biar bisa BAB. Selanjutnya saya menuju ke ruang pendaftaran. Di sana kita harus daftar sambil membawa kartu kesehatan kita. Kemudian setelah daftar, saya menuju ke ruangan ronsen untuk di ronsen. Dan ke ruangan cek darah untuk diambil darahnya. Alhamdulillah medical check-up-nya sudah kelar dan berjalan dengan lancar. Saya pun dan teman-teman bisa kembali pulang ke majikan masing-masing dengan diantarkan oleh Pak Supir yang telah disediakan oleh agen kami masing-masing untuk mengantar jemput saya dan teman-teman ketika mau medical.